Okey, soalan cepu Mas, jawab dengan jujur. Siapa nak jawab dulu? Adik. Adik. Okey, siapa dah ada boyfriend? Adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian, tentunya dari FS Channel ya. Karena setiap upload video itu pasti banyak teman-teman sekalian yang kirim di Instagram maupun di WhatsApp seperti itu. Nah, di sini gadis 2 beradik buka payung awal pagi, tolong ibu dan kakak. Oke, nasi lemak al-hibs. Wow, kok namanya ke ini guys ya, ke Arab-Araban gitu. Nah, jom kita tengok videonya, let's go. Jangan lupa guys, subscribe. Okay, assalamualaikum. Hari ni pagi ni saya dah perkenalan lah adik-beradik. Okay. Saya ada berada dekat jalan sekolah Jen Jarum. Okay, jom kita tengok dua beradik ni jual apa. Menarik tau sebenarnya dia punya makanan pagi ni. Hang mesti tak tahu. Tak tahu. Okey, jom. Saya pun tak tahu. Assalamualaikum. Okey, kakak dengan adik jual apa ni? Farhana. Nasi lemak cili mata. Okay. Nasi goreng. Nasi goreng belacan cili padi. Oh. Nasi lemak biasa. Nasi goreng. Nasi lemak cili biasa. Biasa. Nasi goreng belacan. Ha. Ini nasi goreng. Sini nasi lemak cili mata. Cili mata. Nasi lemak cili mata. Okey, satu ni berapa ni kak? Ini RM4. Okey. RM3. Macam biasa RM2. Nasi lemak cili mata dua pisang ada RM3 habis dah. Siapa yang buat nasi ni? Dekat rumah ibu saya. Dah berapa lama ni akak dengan adik berniaga kat sini? Sebulan. Sebenarnya saya nak beli, tapi saya nak buka nasi lemak tu boleh? Boleh. Boleh ke? Boleh, boleh. So nasi lemak ni boleh makan sampai tengah hari lah kan? Sebab boleh, sambal dia asing kan? Asing, sambal ikan bilis nak bawa. Okey, baik. So yang ni saya bungkus saya punya. Kita tengok akak bungkus. Ah, macam tu je bungkus dia. Itulah, dia bungkus satu. Tak ingat kawan. Dia tak ingat kawan tu. Bungkus satu nasi lemak. Tengok sedap. Okey, tengok nasi lemak ni. Sambal dia asing. So ada telur, ada ikan bilis, ada nasi. Harga nasi lemak ni RM2. RM2. Yang tinggal kat kita ni yang RM2 punya lah. Dia ada RM3 dengan ada bihun, nasi goreng belacan. Kalau kita tengok sambal dia ni memang sambal orang lama. Okey. Okey, saya nak rasa sikit ya dulu. Nanti baru saya makan lagi. Sambal siapa yang buat ni? Sambal ibu buat. Memang resepi ibu lah ni. Resepi ibu. Okey, kita rasa resepi ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, macam sedap sambal dia. Memang sedap. Sambal dia memang air lah. Tambah pula dengan ikan bilis yang garing macam ni. Mengamah. Memang padu. Memang berbaloi. Portion dia RM2. Memang okey sangat lah. Macam mana boleh terfikir nak niaga ni? Sebab memang minat niaga. Daripada saya sekolah lagi. Dah belajar belum? Saya sepi daripada mak ni. Dah. Saya juga kacau. Dah kata. Pernah niaga seorang-seorang? Farhana seorang-seorang ke? Ke memang berdua je? Kadang-kadang juga saya pergi tempat lain. Oh ya? Yeah. Okey, niaga seorang-seorang? Boleh. Cukup orang tiga? Saya lah, cukup lah. Ada berapa orang? Tiga orang. Tiga orang? Ha. Berapa? Tak payah. Hari ni abang first timely. Cuma. Macam mana sebulan niaga? Okey ke? Alhamdulillah dah okey. Alhamdulillah okey. Biasalah, dia hari kurang kan dah habis. Okey. Adik-adik berapa orang ni? 6 orang. Ni oh, banyak masya-Allah. Keempat ni kelima. Ya. Oh, yang lain-lain abang-abang kakak ada juga kat rumah. Kakak baru je kematian suami tahun lepas. Allah. So dia pun ada kat rumah bantu jugaklah sebab nak cari anak juga. Anak dia 4 orang kecil lagi. Okey. Kakak pun tolong masak jugaklah. Tolong juga. Siapa yang betul-betul masak ni? Betul-betul masak ibu. Ibu lah. Tanya yang abang berbaloi tak saya jual RM2? Berbaloi? Kalau ikutkan portion yang saya makan tadi memang okey sangat lah. Memang boleh pergi jauh tak? Oi, boleh pergi jauh. Korang kalau buat nasi tempahan, nasi goreng belacan, okay, nasi boleh call goreng. Nombor tadi eh. Nasi lemak ni pun besar. Besar kan? Okay, adik kira dulu tinggal lagi berapa? Yang biasa tu kan? Yang bungkus ni yang kita bagi tadi kan? Ada berapa? Yang biasa 8. Yang 6. Mata 1. So jadi total? Total ada sikit. Okey, boleh boleh. Boleh dah kat kereta. Okey. Oi, besar kat kereta ni. 34 tu.
Yang bungkus tadi pun lah. Sehari bawa berapa bungkus selalu? Banyak. Saya nak beli semua ni, tapi kita nak bungkus-bungkuskan nasi lemak dengan nasi goreng belacan ni. Boleh? Nanti kalau ada orang datang, bagi je lah. Boleh? Terima kasih. Sama. Tak apa, hari ni ni kawan saya tolong belanja. Okey bang. Terima kasih. Okey. Ramai juga berarti lalu, guys yang beli dia kan. Sekarang pukul 11. Oh, lambat juga pukul 11. Tapi ni dah 10:30. Paling awal niaga pukul berapa? Paling awal niaga pukul 7. Padahal saya ingat akak ni cakap pukul kan, pukul 7 macam tu. Saya ingat dulu masa-masa jadi motowif tu, di sana ada kawan saya yang cakap, jangan cakap pukul, nanti tak faham, kan? Mungkin sekarang dah mulai faham lah macam tu. Cakap jam. Jam masa tu kan. Assalamualaikum. Salam. Saya nampak dari jauh tadi. Ha bang, nak. Ini panjang-panjangkan. Alamak, panjang-panjangkan. Bang, kami tak ambil. Panjang-panjangkan tadi. Abang tengok kami punya video tu pun dah kira support kami dah. Terima kasih bang. Terima kasih banyak. Abang ni mega petai dekat sebelah je. Terbaik bang. Buat sikit je bang. Okey. Korang jangan lupa support abang ni sekali. Berapa orang? Satu orang. Cukup satu orang. Percuma saja. Okey. Kalau korang nak rasa nasi nasi lemak dengan nasi goreng belacan sambal cili api. Weh, mantap. Memang padu pagi-pagi ni. Boleh datang ke berhadapan dengan Sekolah Menengah Kebangsaan Jenjarum. Itu sekolah dia. Dah habis. Ya, dah habis. Dah habis. Okey. Soalan cepu mas. Jawab dengan jujur. Siapa nak jawab dulu? Adik. Okey, siapa dah ada boyfriend? Adik. Oh, ada semua lah. Boyfriend tengok tau. Beb dengan aku. Okey, dapat upah berapa ni? Dia ikut bulan, bukan suara. Oh, kira ni bisnes sama-sama satu keluarga lah. Sama-sama ibu, kakak. Oh, ibu, kakak, Fahana dengan Nadira. Empat orang? Empat orang. Tadi berapa? 30? 34. Betul. Kita pejam mata boleh? Sebentar. Sebanyak itu hanya RM34 guys. RM34. Sedangkan kalau untuk makan aja kayak mie Bandung dari Mas Toha tadi itu, ya juga dia katakan kan cuma RM10. Jadi buat makan 3 orang kalau RM34 itu 3 orang lah kan sama minum. Dua-dua kena pejam mata. Eh, mana boleh pejam mata pakai tangan? Tak boleh pakai tangan. Hanya terbuka. Dua-dua buka tangan. Keluar tangan. Dua-dua. Okey. Okey, genggam. Okey, genggam. Okey, boleh buka mata. Aish. Bukan. Itu 300 dekat Nadira, 300 kat Fahana. Okey. Boleh tak? Boleh. Ini kira hadiah. Berbual-bual dengan kami. Betul. So tadi nasi lemak RM34. Ini ada 100 balance. Adik simpan lah. Boleh? So semoga perniagaan adik Nadira, Fahana, ibu, kakak cukup. Keluarga dipermudahkan lah. Okey. Terima kasih. Kami berangsur dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay guys, sudah selesai videonya. Dan ya, kita lihat tadi adik-beradik ini memang terbaik lah di masanya, ya kan. Istilahnya dia membantu, ya kan, daripada akak dan ibu dia macam tu untuk berniaga macam tu kan. Daripada orang lain, lebih baik daripada keluarga macam tu kan. Lagi senang lah. Dan kalau kita lihat orang-orang ataupun budak-budak yang seumuran macam ni kan, macam susah lah kalau nak bantu keluarga macam tu kan. Pastilah mencari kesenangan di luar sana. Nah, itu yang biasa saya dapatkan, istilahnya pengalaman ataupun pengamatan daripada saya. Tapi kakak beradik itu memang the best lah, membantu orang tua macam tu kan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan rezeki kepadanya. Pasti ya guys ya.
pasti Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan ataupun memberikan rezeki kepada kita secara tak terduga macam tu. Jadi tetaplah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala apapun ya, apapun yang Allah berikan kepada kita ya hari ini ataupun besok ya, tetap syukuri ya. Jadi kalau kita berkenaan dengan rezeki ini, maka lihatlah kepada orang yang di bawah kita. Jangan pernah melihat orang yang di atas kita, karena orang yang di atas kita itu belum tentu ya kan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mengekalkan syukur kita kepada Allah, lihatlah orang yang di bawah kita. Macam kita sekarang ya kan, macam kita sekarang udah punya rumah ya kan, udah boleh tidur nyenyak. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang duduk dekat luar tak ada rumah, lepas tu tidur dekat mana-mana macam tu kan. Nah, kita kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Okay, terima kasih dah tengok video ini guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk support terus FS channel ya buat teman-teman semua, dan salurkan juga ya donasi teman-teman sekalian, sedekah teman-teman sekalian kepada Yayasan Maghfirah, sehingga apa? Sehingga Yayasan Maghfirah ini berkembang dan banyak membantu orang-orang di luar sana, terutama khususnya di negara Malaysia. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.